Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yawmiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu di masjid kampus kesihatan dan juga di alam maya, alhamdulillah pada hari ini 28/1/24 bersama dengan 16 Rajab 45, kita teruskan perbincangan kita tentang tenang dengan ujian. Perbincangan diambil dalam kitab Basairul Iman, Penyuluh Iman, yang menceritakan kepada kita tentang fis-sa'adati al-imaniyah. Tenangnya hati seorang manusia, jiwanya lapang, bahagia hidup dia apabila dia beriman kepada Allah Azza wa Jalla dengan keimanan yang jitu, dan dia beramal dengan amal soleh yang disyariatkan oleh Allah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta dia sentiasa bersyukur apabila diberi nikmat, bersabar apabila diuji, beristighfar bila berdosa, dan dia tidak lupa bersifat ihsan kepada makhluk. Ini di antara kriteria ciri-ciri seorang yang mencari kebahagiaan di dunia dan mencari keamanan di akhirat biiznillahi azza wa jalla. Maka disitulah para ulama telah menggariskan kepada kita beberapa perkara. Dikata sebab-sebab manusia boleh bahagia, tenang dalam hidup dia dengan tiga sebab. Sebab yang pertama, sebab diniyah, kerana agama. Sebab yang berpaksikan kepada agama, apa dia? Beriman dan beramal. Sebab yang kedua dipanggil sebab taba'iyah. Jiwa dia sendiri itu seorang yang tenang, tidak gelusah, tidak gopoh, tidak mudah marah, tidak mudah stres. Itu satu lagi. Ataupun suasana sendiri, dia duduk di tempat yang orangnya tenang di situ. Mungkin persekitarannya aman, tempat pula cantik, comel. Orang kelata kata lawa sini. Nah, duduk di taman bunga, duduk atas bukit. Yang ketiga, asbab amaliyah, sebab aktiviti yang dia buat. Mana dia tak tenang, dia cari apakah benda yang boleh menenangkan jiwa. Mungkin dia masuk NGO mana-mana yang boleh bantu orang, boleh beri pertolongan kepada orang ataupun siapa. Maka para ulama menggariskan tiga sebab ini akan terkumpul hanya kepada seorang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab kalau dia tak beriman, mungkin dia boleh ambil dua sebab tadi. Sebab tabi'i, sebab tabiat dia, ataupun sebab tempat, dan sebab kerja yang dia buat dia boleh happy. Tapi tidak lengkap kerana dia tidak beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dia bahagia di dunia, dia tidak aman di akhirat. Dalam surah Hud ayat 108, Allah SWT beritahu kepada kita, a'uzubillah minasyaitanirrajim, wa ammalladhina su'idu fafil jannati khalidina fiha. Wa ammal ladzina su'idu, orang yang bertuah, orang yang berbahagia itu mereka duduk dalam syurga yang kekal dalamnya. Madamatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Maknanya orang ni, orang yang bertuah itu orang mana? Orang yang boleh meraih suatu usaha dengan keimanan dia kepada Allah Azza wa Jalla dan amal-amal soleh dilakukan, dia akan dapat meraih satu tempat, iaitulah dalam syurga yang kekal dalamnya.
Sebab kalau kita hebat atas dunia ni, elok kita, banyak yang kita buat, kelebihan yang kita dapat, tapi dia muakkad, bersifat sementara. Le ni ada, apa ni tak ada. Mungkin bahagia pagi, petangnya tidak. Jadi kita kata tidak kekal. Dan satu lagi ayat Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min. Tanda ayat ini menarik. Man 'amila salihan, siapa dia buat amal soleh? Min dzakarin aw unsa, laki-laki ke perempuan. Jadi ayat ini Allah Ta'ala sebut dua-dua kumpulan. Yang laki-laki pun dapat, wanita pun dapat. Kadang-kadang wanita dia rasa macam tak sebut je nama dia. Nah. Dalam ayat ini Allah sebut min zakarin au unsa, yang laki-laki ke yang perempuan, dengan satu syarat yang besar Allah tak, wa huwa mu'min. Syaratnya dia beriman. Nah, itu syarat yang paling besar sekali. Wa huwa mu'min. Apa dia akan dapat? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Ini jaminan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuhan kata, aku beri kepada dia suatu kehidupan yang baik. Bila Tuhan nak bagi kepada kita yang baik, di dunia ni kita rasa bahagia, rasa aman, rasa happy. Apa yang kita buat, kita rasa berfaedah. Apa yang Allah beri, kita nak rasa mengecapi nikmat. Apa ujian Allah Ta'ala timpakan, kita melalui dengan sabar. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah kata, aku akan beri kepada mereka balasan lebih baik daripada apa yang mereka buat di atas dunia. Ialah kita atas dunia ni paling tinggi balasan yang baik kita dapat, dapat gaji, dapat bayar upah, dapat anugerah tu anugerah ni. Allah kata di akhirat esok, aku beri lebih daripada itu lagi. Kerana itulah disebut oleh Nabi SAW, kita masuk dalam syurga bukan semata-mata kerana amalan, tapi kita masuk dalam syurga dengan sebab limpah kurnia Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab tak boleh nak bayar. Harga syurga tu dengan amalan yang kita buat tidak terbayar. Macam mana kita nak bayar? Solat 12 rakaat satu hari satu malam, Nabi kata Allah nak beri sebuah maglo dalam syurga. Kita nak beli banglo atas dunia ni pun 300-400 ribu, tengok lokasi. Nah, ni dengan solat 12 rakaat baitun fil jannah. Itu semua dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan semata-mata amalan. Hai, kalau macam ni tak payah beramal lah. Kalau tak beramal, tak ada aset langsung, tak ada borang apa kata. Borang nak dapat rumah pun tak dapat. Macam mana kita nak dapat rumah? Maka kepada orang yang sering duka cita, rasa terseksa hidup dia, rasa kecewa dan sebagainya, maka hendaklah kita mencari beberapa sebab yang digariskan oleh para ulama dalam buku, dalam nota yang saya baca ni ada beberapa sebab. Kita cuba sebut secara ringkasnya biiznillahi azza wa jalla. Sebab yang pertama, a'zamu asbabis sa'adah. Sebab pertama dan utama mendapat kebahagiaan seorang manusia itu, iaitulah asas kepada kebahagiaan, al-iman, beriman kepada Allah dan amal soleh. Nah, ini dipanggil asas yang pertama kita mendapat kebahagiaan. Yang pertama sekali, beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, beramal dengan amal soleh. Tuan-tuan akan tanya, macam mana nak jadi amal kita nak jadi soleh? Kif? Macam mana amal nak jadi soleh? Tanda situ, para ulama menggariskan setiap amalan kita akan jadi soleh apabila cukup dua syarat. Syarat yang pertama, amalan yang jadi soleh, iaitulah dengan kita ikhlaskan kita buat amal kerana Allah. Jangan buat amal, mana tu? Tak tahu apa. Nah, ini kita bimbang hari ini. Kita buat kerana Allah. Kita solat kerana Allah. Jangan niat pergi solat subuh kerana nak dapat RM5. Jangan, rusak kita. Dan yang kedua,
Amalan yang kita buat nak jadi soleh apabila kita ikut apa yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru dia jadi soleh. Kita kena ikut apa yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru jadi soleh. Kalau tidak, tak jadi. Tak usah cakap. Itu dipanggil syarat. Maknanya kunci kebahagiaan duduk di mana? Duduk di iman kepada Allah azza wa jalla. Seorang ulama nama dia Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala, dia kata, dinukilkan daripada sebahagian daripada ulama salafus salih, dia kata, inna lil hasanati diya'an fil wajhi. Orang buat amal soleh ni, orang nampak muka dia ceria, jernih muka dia, cahaya dalam hati dia, luas rezeki dia, kuat dia punya tubuh badan, dan dia disukai oleh makhluk. Itu orang baik. Ini di antara ciri-ciri yang Allah Taala beri kepada dia. Wa inna lis-sayyi'ati, bagi orang yang tak baik, sawadan fil wajhi, muka dia tak ceria. Kita tengok muka dia nampak stres, apa dia ni? Tak senyum langsung. Dan gelap hati dia, tubuh dia pun tak apa segar molek. Rezeki yang dia dapat tidak mari daripada sumber yang baik. Sama ada rezeki dia sempit atau rezeki mari daripada lorong yang tidak halal, wal'iyazubillah. Dan manusia pun tak suka dengan dia. Manusia tak suka dengan dia. Cuma bila sebut manusia tak suka dengan dia ni, zaman kita ini payahlah kita nak buat penilaian. Kita nak kata manusia mana tak suka tu? Siapa yang tak suka dengan dia? Payah kita nak kira. Sebab ada pro dan kontra. Setiap orang, ada orang suka, ada orang tak suka. Maka kita kena tengok parameter nak ukur suka yang diredai ataupun suka kerana nafsu. Itu ada dua garis panduan yang perlu kita ingat. Awak suka dengan dia kenapa? Sebab dia ni orang ahli ibadat. Sebab dia taat pada Allah, kita sayang. Lain. Kenapa awak suka dengan dia? Oh, sebab dia glamour, dia macam-macam, dia ni artis ke, dia kaki lompat ke apa benda. Jadi kita kata hak ni tidak masuk dalam kira-kira. Baiklah. Maknanya orang yang beriman, orang yang akan dapat kehidupan yang baik di dunia dan tenangnya di akhirat biiznillahi azza wa jalla, dan orang yang beriman dan beramal soleh juga akan dapat keamanan dan tumakninah, ketenangan. Yang pertama dia aman, aman daripada azab Allah azza wa jalla. Yang kedua dia tenang dalam hidup dia. Sebab apa? Dia tidak takut kalau dia mati mengejut ke, mati lambat ke, mati bila-bila pun, dia yakin dia akan bertemu dengan Allah azza wa jalla dalam keadaan dia melakukan ketaatan kepada Allah. Dalam ayat surah Al-An'am ayat 82, ayat ini menyebabkan sahabat menjadi resah. Tanda tuan-tuan, ayat suratul An'am ayat 82, ayat ini meresahkan sahabat yang baik. Apa bunyi dia? Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizul ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan dia tidak campur aduk. Ni ayat dia nya lam yalbisu, dia tak campur iman dia dengan kezaliman. Apa dia dapat? Ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, mereka akan mendapat keamanan dan mereka akan mendapat hidayah Allah azza wa jalla. Kata di seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bila turun ayat ini, sahabat-sahabat resah. Sahabat jadi takut. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Qulna ya Rasulullah, ayyuna la yazlimu nafsah?" Rasulullah SAW, siapakah di kalangan kita orang yang tak melakukan kezaliman pada diri? Siapa? Oh, Nabi kata, bukan zalim itu dengan makna buat dosa saja. Semua kita ni, semua orang akan berdosa. Yang tak berdosanya, yang maksudnya Nabi SAW, orang lain berdosa. Habis
Makna bizulmin di sini iaitulah bisyirkin, tidak melakukan syirik. Zalim di sini syirik. Nabi kata, mu tak dengar ke kata-kata Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 13, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Hei anak, mu jangan buat syirik. Karena syirik itu kezaliman yang paling besar, syirik pada Allah Ta'ala. Hadis ini dalam Bukhari, maknanya kita tahulah bahawa syirik itulah benda yang paling berat. Jadi siapa yang beriman dan beramal soleh, dia ada yang dapat keamanan. Sebab punca manusia nak aman di dunia dan aman di akhirat, iaitulah melalui tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertauhid, mengesahkan Allah Azza wa Jalla, mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini orang yang aman di dunia dan insya-Allah di akhirat juga mereka tidak ada ketakutan. Jadi mana-mana, sebab itulah kata di para ulama, dia kata tuan-tuan tanda kata-kata hikmah ni. Siapa yang aman di dunia, dia takut di akhirat. Siapa yang aman di dunia, dia akan takut di akhirat. Siapa yang takut di dunia, dia aman di akhirat. Nah, ini kata-kata ni agak bunyi tersahuh sikit. Apa dia maksud? Bila kita takut pada Allah Ta'ala di dunia, nak buat ni takut. Eh, kenapa awak tak buat ni? Eh, takut. Takut terjebak dengan benda haram, contohnya. Terjebak dengan riba, terjebak dengan maksiat, terjebak dengan mungkar. Kita tak buat. Di akhirat esok, oleh kerana kita tak buat benda tadi, amanlah kita daripada azab Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau orang ni berasa aman di dunia, kenapa buat-buat maksiat tu? Alah, orang lain buat juga. Ah, sedap juga ayat dia dah. Orang lain pun buat juga, bukan saya seorang. Habis kalau orang masuk neraka, ramai-ramai lah. Oh, dia kira masuk ramai-ramai tu kira macam beres lah. Kalau masuk seorang-seorang tak mau, ramai-ramai okey. Ini dia panggil al-amnu min makrillah. Dia rasa dia tak takut. Maka orang ni akan takut di akhirat sebab dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Maka disitulah para ulama kata tauhid menjadi sebab yang paling elok, yang paling baik untuk kita mendapat keamanan di dunia dan orang ini juga aman di akhirat. Mana dalil orang ni aman di akhirat? Dalilnya firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Anbiya ayat 103, la yahzunuhumul faza'ul akbar. Orang yang beriman, orang yang mantap tauhid dia kepada Allah Ta'ala, la yahzunuhum, tidak, mereka tak duka cita pada hari berlakunya huru-hara yang besar, hari kiamat. Wa tatalaqahumul malaikatu hadha yaumukum alladhi kuntum tu'adun. Malaikat mari sambut dia, saudara tenang, jangan gopo, jangan resah, jangan takut. Oleh kerana kamu beriman di dunia dulu, di akhirat kamu aman. Eh, di akhirat ke? Jawab dia, di dunia lagi kita dapat keamanan ini. Bila? Bila orang itu nak mati. Orang yang beriman bila dia nak mati, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Kata amin. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Orang ni bila nak mati, orang yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, bila nak mati, malaikat rahmat akan datang duduk dekat kepala dia. Anak-anak dia tahu apa? Tahu telefon ambulans dengan doktor. Dak, doktor mari tolong ayah saya sakit, ayah saya nak mati. Ayah dia tak mahu pun orang mari tolong. Ayah dia tak mahu pun orang mari tolong. Sebab apa tak mahu? Sebab dia nampak di hadapan dia malaikat rahmat yang sudah ada. Malaikat sedang mari, sedang lidikung dia, nak bawa dia beri nikmat yang besar, rahmat yang besar, iaitulah nak bawa dia ke tempat yang baik. Kalau masuk dalam kubur nanti, insyaAllah kubur dia menjadi taman syurga. Kalau dia mati, tak takut. Ha, maka bila tak takut, inilah yang kita kata keamanan tu boleh di dunia dan aman boleh di akhirat. Kita kata insyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita dalam kumpulan yang baik. Jadi bila tadi ayat yang kita baca tadi, orang yang beriman dan amal soleh, mereka akan mendapat kehidupan yang baik di dunia dan aman di akhirat insya-Allah.
Baik, kita pergi kepada sebab yang berikutnya. Sebab mencari ketenangan. Apa dia sebab? Asyukru, syukur, sabar dan istighfar. Nah, tuan-tuan tanda. Sebab mencari ketenangan ni tiga lagi ada tambah. Iaitulah syukur, sabar dan istighfar. Bilakah kita nak syukur? Nah, nak syukur tu bila? As-sa'idu, orang yang bahagia itu, iaitulah orang yang apabila diberi nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, dia syukur. Mudah-mudahan Allah maja'alna minasyakirin. Ya Allah, jadikan kami semua ni orang yang bersyukur. Manakala kita tak syukur, rugilah kita. Apa benda kita dapat? Wa iza betulia, sabar. Bila diuji, sabar. Dan bila dia berdosa, istaghfara, terus dia minta ampun, minta maaf dengan Allah Azza wa Jalla. Maka syukur inilah yang menjadi satu penang yang paling besar sekali. Sebab apa? Sebab bila kita tengok kepada orang yang sakit, kita rasa alhamdulillah aku sihat. Bila tengok pada orang yang miskin, kita kata alhamdulillah aku taklah macam dia. Jadi kita ada orang panggil, ada rasa syukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat yang diberikan. Dan sabar, sebabnya segala ujian yang Allah Ta'ala beri, dia bermula ada akhir. Tapi kadang-kadang lama. Ada orang sakit, sebagaimana Allah cerita kepada Nabi Ayub AS, waktu dia sakit tu, anak-anak dia pun lari. Dan banyak tahun dia menderita. Jadi kita hari ni jangan pula bila kita sakit pergi hospital nak suruh doktor cabut buang terus penyakit. Tak mungkin. Sehingga kan ada orang buat apa ni? Buat teka-teki lah. Teka-teki wa ila mengatuk boleh. Ha. Dia kata tuan-tuan dan puan-puan, apakah benda yang mari lambat balik cepat? Mari cepat balik lambat. Hari tu kita tanya dah. Ingat lagi nak jawab tak? Hok mari cepat, balik lambat. Hok mari lambat, balik cepat. Gapo dia? Tak ingat dah. Penyakit lah. Penyakit ni cepat mari. Tapi dia nak balik. Jumpa doktor pun doktor bagi ubat seminggu. Seminggu. Makan ubat seminggu, tengok minggu depan. Seminggu. Ada setengah ubat sebulan. So, saya bagi awak ni ubat sebulan. Mari bulan depan kita tengok pula macam mana keadaan. Oh, mari cepat, balik lambat. Nah, sakit ni kadang-kadang gitu ya jadi. Lalu turun tangga jatuh, patah kaki. Sebulan kena seminggu. Ha. Hok mari lambat balik cepat pula siapa dia? Pergi semaya Jumaat lah. Tubuh yang kedua baru mari. Nah, sudah semaya tak ada habis zikir lopak kelik dah. Itu dia panggil. Hok mari cepat balik lambat. Penyakit, hok mari cepat kelik cepat apa ni mari lambat balik cepat. Orang pergi semaya Jumaat. Mana ke? Jadi ke dia. Baik. Jadi kita bila kita tengok nikmat Allah Taala beri banyak. Dah 350 tahun dah umur kita sihat walafiat, tiba-tiba sakit 3 hari. Jangan marah. Kena sabar ketika itu, barulah dia mari. Dan satu lagi, orang yang baik bila diuji, maka kita kena kata orang ni Allah nak angkat darjat dia. Ini penting. Dalam ilmu matematik, dia panggil bersangka baik. Bila kita tengok orang ni baik tapi uzur sakit, susah, kita kata Allah nak angkat darjat dia. Alhamdulillah. Tapi orang ni maksiat, lagi maksiat lagi tinggi darjat. Ramai pengikut, follower dia juta-juta. Ha, sekali dia live di stadium, oi. Tengok hok mari ke stadium baru ni. Berita tulis dia punya pertunjukan malam, pagi tu orang duduk iktikaf dah di pintu stadium. Iktikaf dah. Hok sedaknya syaitan kata tak apa dia pergi sini pun. Hok sedaknya dia kata tak apa dia pergi sini pun. Sebab dia solat. Dia solat pada jiwa maksiat. Ini di antara benda pelik jalan dunia hari ni.
para jemaah sekalian. Baiklah. Maka bila orang ni ahli maksiat tiba-tiba diberi kelebihan, ada satu kaedah dalam Islam dia panggil istidraj. Tulis nama dia istidraj, maknanya bukan tanda Tuhan sayang, tapi Allah Ta'ala beri untuk dia makin tak sedar, makin jauh dengan Allah Azza wa Jalla. Akhir sekali bila Tuhan ambil tindakan, idza akhadahu lam yuthlithu, bila Tuhan ambil tindakan dia akan mati, tak nak buat apa. Kita kata ini yang kita takut sekarang, yang kita bimbang, yang kita takut. Mari sini, mari di tempat yang kita tak tahu apa akan jadi. Nah, maka orang yang beriman dia tak lara. Kalau diberi nikmat dia syukur, dia insaf bahawa nikmat ni bukan dia punya, Allah Ta'ala yang beri kepada dia, Allah anugerahkan kepada dia supaya dia syukur, kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, tiga perkara ni kena ada. Bila Tuhan bagi nikmat kita syukur, bila Allah Ta'ala bagi ujian kita kena sabar. Ana selalu ulang kalimah sabar ni yang sinonim dengan hidup kita. Bila kata sabar, ujian dalam kesakitan, ujian dalam musibah. Yang sebenarnya ujian ni ada tiga. Sabar tu kita melalui tiga perkara. Yang pertama sekali, sabar melakukan ketaatan. Bukan mudah nak sabar buat taat ni. Lebih-lebih lagi kita nak puasa sunat di musim panas. Kalau tempat Malaysia ni tak panas sangat. Dah, beza pun setengah jam ya. Musim sejuk baru ni, musim banjir, maghrib pukul 7. Betul tak? Ni nak panas dah ni, tak lama panas ni. Maghrib 7:30, beza setengah jam. Tapi kalau duduk di negara Eropah kau hok, beza sampai 10 jam. Tu berat. Cuma ujian kita di sini nak puasa sunat dengan banyak kenduri. Nak lagu mana? Ni masalah dia. Allah niat tu puasa, nak puasa pagi esok tu. Tengok-tengok dalam WhatsApp ada kak jeputai pula dah hari ni. Macam mana nak buat? Jawabnya tak puasa lah kita ni. Duk main ke jeputai banyak. Kita kena sabar. Pergi tapi tak usah makan. Boleh lah gitu. Tak boleh tu rumah tak puas hati tak makan. Tak ada masalah. Kita bawa tapuai siap-siap dah kan. Saya puasa ni tapi kalau tu rasa tak puas hati kak, kita ambil lah untuk buat buka puasa. Boleh. Sabar yang kedua, sabar meninggalkan maksiat. Ini pun bukan senang. Nak tinggal maksiat ni bukan payah, bukan mudah. Sebab ada maksiat yang sebati dengan jiwa kita. Orang panggil sejiwa dengan nafsu. Payah nak tinggal ni. Bukan main. Tapi sabar yang biasa kita sebut, iaitulah sabar menghadapi ujian. Ini kalau kata sabar, dia pergi situ. Tak ada masalah lah. Tiga perkara. Jadi insyaAllah orang mukmin duduk situ. Satu lagi, apabila terjebak dengan mungkar, terjebak dengan benda maksiat, jangan malu untuk istighfar, minta ampun. Itu dosa dengan Allah, kita minta ampun dengan Allah. Mudah. Yang payah, yang sukarnya, nak minta ampun dengan manusia. Allah payah. Zaman dulu lebih mudah sikit. Zaman ada kad hari raya. Betul tak? Boleh Ramadan kat beli kad banyak. Sengit mutusikal orang post nak pergi atas kad raya. Pasal nak suruhnya apa dia? Nak tulisnya selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Itu yang nak ayat. Zahir dan batin kad raya yang maafnya tu dia tak belum tentu. Kalau jumpa hari raya tak apa nak tegur lagi. Dia tu maya raya sini juga. Sudah. Nak tak tegur, kat raya atas dah. Tegur jugalah. Sambil-sambil hola tangan muka tengok lain. Apa khabar selamat air raya dah. Tak jadi. Inilah kita kata di antara sabar meninggalkan dosa kesalahan kita dengan manusia sukar. Payuh. Kita mengupak orang tu apa ni, mengumpat orang tu pagi sampai gelap, jumpa tu dia nak minta maaf. Kalau minta maaf pun main-main lah, kosong-kosong dah. Maaf dah, gitu ya. Tak berani nak kata aku ngumpat pagi lepas teruk. Mari sini hari ni. Penat. Baiklah, para jemaah sekalian, itu dia panggil. Kita pergi pada isu yang ketiga. Semua tadi
hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan makhluk. Satu lagi yang dikira di antara isu yang besar yang kita kena buat pada jemaah sekalian, iaitulah al-ihsan ilal khalq. Kita rasa nak tenang, kita buat baik kepada orang. Buat baik kepada orang, insya-Allah kita tenang. Masya-Allah tabarakallah. Berapa ramai orang sakit. Ini cerita daripada ulama salafus soleh. Dalam kitab-kitab dia pun ada sebut. Baru ni ana jumpa pula satu video. Baru ya pendakwah harap. Dia cerita tentang orang ni tak sihat. Stres, depression kata orang. Makan ubat tidur pun tak tidur dia. Tak ada yang ubat tidur. Tak tahu. Kalau jadi kena pakai ubat bius pula baru tidur. Tak kata apa. Jadi akhir sekali ubat pun dia makan, dia pergi jumpa ustaz. Ustaz kata ginilah, satu lagi kita cuba, satu lagi penawar yang mungkin awak belum cuba lagi. Apa dia? Ihsan ilan nas, buat baik pada orang. Buat baik orang. Mungkin cari orang miskin dalam kampung awak ni, gitu dulu dia. Tengoklah siapa dia, anak yatim, ibu tunggal, orang sakit. Lalu ni orang sakit ramai. Kalau sakit sikit-sikit, tak jadi masalah. Tak? Dia cuti, dapat surat. Surat apa dia panggil? MC. 3 hari, seminggu, selesai. Minggu depan dia pergi kerja. Ni dia panggil sakit kronik ni. Sakit kronik ni. Sakit kronik ni bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Hak paling bimbang sekali anak-anak lo ni, kalau mak dia ke ayah dia sakit di hospital hak berat-berat tu, duduk dalam ICU ke CCU, tiba-tiba doktor panggil, buat balik rumah. Haa tu. Mula mesyuarat tergempar anak-anak. Sidang khas. Nak letak rumah siapa? Haa ni masalah kita ni. Betul tak? Nak letak rumah siapa ni? Ayah ni, mak balik hospital ni, rumah siapa nak letak? Haa mula cari. Oh aku kerja. Oh ni pula, oh, aku dua-dua kerja. Oh ni, oh macam. Akhir kali cari orang tak kerja, tak rumah dia. Dia pun tak kerja buat juga. Jadi beban, terbeban dua kali. Dia nak pergi cari makan pun tak boleh nak. Nak tinggal ayuh. Ayuh ni pula perlu pada susu khas, perlu pada pempa. Allahuakbar. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah yang penting. Ihsan ilan nas, buatlah baik pada manusia. InsyaAllah, Allah Ta'ala akan hilangkan stres, hilangkan duka cita, bahkan hilang penyakit. Pasal tu dia sebut tadawu. Dawu mardakum bisadaqat. Kita ubati orang sakit kita dengan sedekah. InsyaAllah. Akan nampak. Tapi niat molek lah. Niat sedekah untuk sembuhkan penyakit orang tua ni. Penyakit kita sendiri. Niat. Eh tak boleh gitu. Tak ikhlas. Ikhlas dah lah tu. Cuma niat kitanya. Selain daripada nak dapat pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Ada lagi satu niat. Niat apa dia? Kita niat minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita dengan sebab kita tu hamba Allah Ta'ala. Mana dalil? Oh, ni bagus. Zaman lo ni, bila kita bercakap, masyarakat mula tanya dalil. Tuan-tuan, ustaz-ustaz jangan mudah koyak kalau jemaah tanya dalil. Lo ni jangan main. Tanya dalil, celik mata lalu. Oh, pandai sangat dia tu. Bukhari kapur dia dengan Bukhari, ngemen Bukhari pun tukar. Dia tanya sebab dia nak belajar. Dia bukan tanya, dia bukan nak perli kita dah. Dalil dia Nabi Allah Taala, Nabi sebut dalam hadis, man nafasa an mu'minin kurbatan. Siapa dia melepaskan kesusahan orang di dunia, Allah Taala lepaskan kesusahan dia di dunia dan di akhirat, dua-dua sekali dapat. Man yassara 'alal mu'sirin. Siapa dia mempermudahkan urusan orang Islam, Allah Taala permudahkan urusan dia. Lah ni kita nak suruh Tuhan mudah urusan kita, kita permudahkan urusan orang. Nak suruh Allah Ta'ala hilangkan masalah kita, kita hilang masalah orang. InsyaAllah. Jadi kita kena tolong. Ihsan ilanah ni satu benda yang baik. Kan? Kita buat. Setakat mana yang kita mampu, kita buat. Tengok kemampuan yang kita ada. Kita tengok kelompongan yang ada pada orang itu. Kata Ali Syair. Ali Syair ni bagus. Dia kata dalam syair dia, dalam qasidah dia. Dia kata, ahsin ilan nas tasta'bid qulubahum. La talama sta'badal insana ihsanu. Mu buat baik kepada orang, kamu akan tawan hati mereka. Kita nak tawan hati orang bukan dengan jerkah. Bukan lagi celik mata tunjuk grebel.
tajuk dia, dia takut depan kita, patutnya dia luduh kat belakang. Tapi kita buat baik, insyaAllah orang akan kenang kita di dunia, orang akan kenang waktu kita hidup, orang akan kenang kita lepas kita mati, dan di dunia juga dia akan doakan kebaikan kepada kita. Berapa banyak tertawanya manusia dengan kebaikan yang orang buat. Sebab itulah kita hari ini bila kita baik. Dalam hadis Nabi sallallahu Nabi kita bersabda, sana'iul ma'ruf taqi masari asu. Buat baik kepada orang, insyaAllah dia juga akan selamat daripada buruknya keadaan. Jadi kita insyaAllah kita cuba buat apa yang kita mampu dan insyaAllah. Baik. Andai kata kita buat baik pada orang, tapi orang tak peduli dengan kita. Berlaku tak berlaku benda ni? Kita buat baik pada orang, tolong orang, orang tak terima kasih. Nak teruskan buat kebaikan ke? Ke tak nak buat dah. Ah, malah dah aku. Terima kasih budak. Atas mesej. TQ pun tak tulis. Lah ni dia panggil TQ kan? TQ. Malah nulis tepi dia. TQ ke TK tak jadilah kau tu. Sepatutnya kalau nak tulis pada orang baik, tulis jazakallahu khairah. Itu hak sunnahnya. Tapi tak apalah, dah bahasa mazhab wasapi ni, dia main TQ dengan TK. Nah, terima kasih dengan TQ. Buatlah apa-apa. TQ pun tak ada, TK pun tak ada, jazakallahu khairah lagi tak ada. Malah dah aku tulis. Lah. Ada satu kaedah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita, para jemaah sekalian. Dalam suratul insan yang kita baca pagi Jumaat, ayat 9, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Allah ajak kepada kita, didik kita setiap pagi Jumaat. Kita dengar di masjid sekarang ni orang duk kempen pagi Jumaat, solat Jumaat, solat subuh seperti solat Jumaat, pakak gi belakang. Tak apalah, ada pro kontra di situ. Dia kata orang kempen hari tu, hari satu tak ada. Biarlah, sekolah-sekolah nyari kempen tu orang mari. Hari lain tu boleh jadi dia semaya di masjid lain tak? Muka kita kempen, ada selebriti mari pula, ada siapnya menu pula tu, semaya subuh, kambing golek. Hingga mari juga main kambing golek ni. Tak, kalau duk main nasi lemak dengan kacang, apa dia? Kacang gauk ni, kacang tanuh. Tak kau, kambing golek pagi esok, oh, penuh masjid. Biarlah. Mudah-mudahan kata orang menjinak-jinakkan orang. Tak. Ada seorang ustaz dia tegur. Dia tegur tu anak baca cara pandangnya dia tu boleh ya kita terima. Dia kata dia bimbang. Dua perkara dia bimbang. Takut orang tua tak akan mari masjid kecuali bila ada makanan. Tak akan penuh masjid kecuali bila ada artis. Jadi kita kata kalau lagu tu kak pejabat agama latih artis lalu jadi tu imejnya. Hari-hari siapa dia imam kita hari ni? Artis fulan. Tapi kita latihlah dulu dia jadi imam. Tak, biar dia masuk pusat latihan imam dulu lepas tu mari. Kemudian yang kedua yang bimbangnya, bila kita bagi duit pada budak-budak, hari sekolah boleh duit dia mari, hari tak ada sekolah tak ada duit tak mari. Kita bimbang dia tadi, nanti budak ni membesar seolah-olah solat itu boleh duit. Sebagaimana sebahagian daripada orang tua-tua, tak, solat duha depan pejabat kerajaan tu, masjid tu, sebab apa? Sebab nak pergi minta tender duha lah, dia panggil solat minta projek. Jadi bimbang juga, anda kata boleh terima juga tu. Tapi bila tengok netizen komen, takut kita. Jadi kita malam ni tak komen ni, jangan duduk hurah dekat bawah live kita ni. Tak, hanya melontarkan cerita apa yang berlaku. Wallahualam. Baik, kita balik kepada ayat kita. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Allah ajar kepada kita, kami beri makan kepada kamu kerana Allah. Kami bukan nak minta balasan, bukan nak minta terima kasih. Okey, terima kasih, alhamdulillah. Nikmat yang disegerakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kata, kalau kita buat baik, orang puji, itu tanda nikmat Allah segerakan. Tu hari kita dengar atas dunia lagi, orang puji kebaikan yang kita buat. Alhamdulillah. Tapi jangan pula bila orang tak puji, kita mengamuk. Itu hilang ikhlas nama dia. Tapi kalau orang tak puji, kita niat dah kata, kerana Allah. Bila kerana Allah, orang tak puji, jangan marah. Ini kerana Allah, orang tak puji marah. Orang tak ambil gambar, kita bagi sedekah. Tak puas hati. Tak. Ada orang tak puas hati.
bila dia bagi derma, orang tak ambil gambar. Oh, Allah tahu dah ke orang nak bagi bagi sumbang yang malam ni. Pihak masjid pun tak ambil kamera ni. Celek mata mari kita. Itu apa mikir panjang juga, jauh juga ni. Dia nak bagi banyak malam ni, tak jadi. Tu kacek. Daripada 50 jadi tunggu 5,000 sebab tak ada kamera. Mana agak? Nah, penat juga tu. Maka, ayat ini mengajar kepada kita erti sabar, erti syukur. Kalau orang puji, kita kata fabiha wa ni'mat. Kalau orang tak puji, kita kata Allah tahu. Bas. Nah, dengar sekat tu. Baiklah, kita ambil satu lagi. Kau berapa lagi ada ni? Nah. Yang keseterusnya, nak rekah dah ni, ambil tajuk. Di antara sebab-sebab kebahagiaan seorang manusia, lapang dada, tenang hati, sebab iaitulah zikrullahi azza wa jalla, kita banyak berzikir pada Allah. Zikir tenang hati. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan zikir hati tenang. Macam mana kita nak tahu? Tuan-tuan tanda, ini ilmu motivasi zikir nama dia. Ini ilmu motivasi zikir. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fazkuruni azkurkum. Mu ingat aku, mu sebut nama aku, mu zikir pada aku, aku ingat kamu. Maknanya kita dengan Allah Ta'ala cinta bersyarat, cinta berbalas. Nak suruh Tuhan cinta kepada kita, kita kena cinta pada Allah Ta'ala. Nak suruh Allah Ta'ala ingat kepada kita, kita kena ingat dia. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka di sinilah para jemaah sekalian, ulama tafsir kata fahuwa fi ma'iyatillah, dia akan ditilik oleh Allah Ta'ala, dia duduk di bawah kasih Allah Ta'ala, di bawah rahmat Allah Ta'ala selama dia berzikir. Alhamdulillah. Tuan-tuan kata alhamdulillah. Malam ini kita nak ijazah zikir. Kalau selagi tuan-tuan tak ingat, tak apa, kita akan ajar sampai ke pukul 12 malam. Nak suruh tenang hati. Nak ke tak sih? Tak apa berani tu. Nak ke tak nak? Nak tak apa, kita ajar insya-Allah. Jangan takut. Selagi tak kena pukul 12 malam hari ni, kita maya isa pukul 10, sambung pula 2 jam. Mana agak? Ada anak pergi melawat di satu tempat. Di nama tempat dia Suryalaya. Ada kau ke sini pergi melawat ada Suryalaya ni tu. Alah kau Indonesia ni. Kawasan mana Suryalaya ni? Dia tempat pemulihan dadah. Dia kata ada 35,000 santri dia ni, orang yang terlibat dengan dadah masa tu lah. Dia zikir 2 kilometer dengar. Zikir 2 kilometer. Allah. Kata puan orang derah tu. Dia kata nak keluarkan dadah dalam. Kata ya Allah. Kata kalau zikir pelan-pelan tak jadi ke? Dia kata ni cara perubatan dia lah. Jadi kita kata tak payah lah. Tak sedut zikir dengar-dengar. Kita zikir dengan khusyuk, zikir dengan lidah serta hati, itu yang paling berkesan dalam jiwa kita. Dia kata apa dia? Dia kata orang ni diingati oleh Allah Azza wa Jalla, wahwa fi hifzillah, dia duduk di bawah jagaan Allah Ta'ala selama mana dia bertasbih dengan mulut dia dan hati dia ingat kepada Allah, maka ketika itulah Allah Ta'ala akan ingat kepada dia. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, maka disitulah kita mengatakan tak mungkin kita berzikir nak sebut nama Allah Ta'ala tapi dalam keadaan kita lupa, ghaflah, lalai, tak ingat, tidak jadi. Jadi kita kena ingat. Dia kata sebut-sebutlah zikir yang nak ajar tadi tu. Kita akan sebut lepas ni, jangan tembak tuan-tuan. Tuan-tuan ingat dah zikir ni, cuma tak ingat nak berzikir. Nah, Allah Ta'ala sebut satu ayat lagi dalam suratul Ankabut ayat 45, dia kata wala zikrullahi akbar. Ingat pada Allah Ta'ala itu lebih besar. Akbaru min kulli syai, lebih besar daripada kita ingat pada dunia, lebih ingat besar daripada kita ingat pada tuhi. Tapi dengan syarat muwata'atul qalbil lisan, syarat dia zikir itu bertepatan hati dengan lidah serentak. Ni setengah orang ni tangan pergi atas beh. Mulut kata subhanallah, 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 ada tangan duk gerak, mata duk tengok kursi, tak jadi. Mata tengok telefon. Ada grup WhatsApp kita ajak gimana hari ni. Tangan sebelah dia pergi atas beh. Mulut dia bergerak. Tak jadi.
Ada seorang ulama salah ni, dia tengok seorang pemuda duduk zikir tapi mata boleh lawak si. Dia kata bukan lagu tu zikir. Zikir yang berkesan bila kita sebut dengan lidah, kita ingat dengan hati. Tangan sekali. Ini di antara rahsia tuan-tuan tanda. Kita buka rahsia malam ni. Kan? Kata saya dengar rahsia. Tak. Rahsia ni sedap. Di antara rahsia, kenapa kita Nabi SAW ajar kepada kita bila kita berzikir, ada hitungan dia, ada bilangan dia. Sebab apa? Lepas solat 33 kali. Zikir pagi ada 10 kali. Zikir ni. Sebab Nabi nak tengok tangan kita ni berzikir sekali dengan apa yang kita kata dengan mulut. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pasal tu lah ni kita tak percaya dengan tangan. Kita pakai tasbih. Tasbih elektrik, hok kata di pakai macam cincin dia pakai dah. Kadang-kadang dia terlepas juga tengok-tengok alun 50 dah. Dah tak, pasal hati tak zikir. Dia nak serentak mulut, hati, anggota kita hitung kita punya zikir, itu yang lebih berkesan insya-Allah. Karena tu Nabi tak ajar pelik-pelik, dia tak ajar sepas-pas juta, million. Tak ada. Nabi kata 100 kali, 15 kali, 10 kali, ada riwayat 25 dan 33 kali. Mana angka dia tu banyak hak ganjil supaya kita hitung tu cukup. Ada orang komplain. Dia kata ustaz, kalau kita itu zikir lepas maya 33, kalau saya tel 50 mana ke? Tak boleh pahala ke? Kita kata boleh pahala zikir subhanallah tu. Tapi pahala yang dijanjikan oleh Nabi SAW, siapa dia zikir 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar, yang keseratusnya la ilaha illallah wa la syarika lah, sampai ke akhir Nabi kata apa? Diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maknanya nak dapat kelebihan ini mesti cukup bilangan. Tapi kalau lebih ekstra, mana boleh main ekstra? Macam kita pergi tawaf Mekah 7 kali. Oi, tak sedap eh. Aku nak bahas 9 malam ni. Sebab segar malam. Betul tak ada orang depan kita. No. Nabi kata 7-7 lah, tak sedap banyak. Jadi bila kita perbanyakkan, bermakna kita terlanggar SOP hitungan hikmah bilangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau zikir mutlak, silakan. Berapa pun tak apa. Subhanallah, subhanallah, sampai lagi kita tak lena tidur, kita baca. Boleh. Nah, maka itu yang dikatakan syarat zikir nak memberi kesan kepada jiwa manusia, muwata'atul qalbi lisan, apabila hati serentak dengan lidah, tangan hak kita hitung ini pula bergerak sekali dengan hitungan yang kita tahu. Ini besar. Jadi zikir yang disebut tadi, tulis pelajar. Tak usah tulislah. Pasal ingat belakang dah. Kata Nabi SAW, kalau aku kata belakang, ikut. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ingat dah? Boleh berhenti lah macam. Tak payah tunggu 12 malam. Nabi kata, aku baca zikir ni, 4 kalimah ini, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu, lebih aku suka daripada aku miliki dunia yang disinari oleh matahari seluruhnya. Mana kata apa? Maknanya kelebihan itu besar. Hadis ini rawahu Muslim, akhir ini Muslim. Maka Nabi SAW menyebut kepada kita, di antara nikmat yang Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita, iaitulah apabila kita dapat apa? Dapat berzikir. Maka insyaAllah, jadi kita simpulkan perbincangan kita ni para jemaah sekalian, bila kita nak tenang, yang pertama sekali mantapkan keimanan kepada Allah, yang kedua kita bersifat melakukan amal yang soleh yang disyariatkan oleh Allah, yang ketiga syukur, sabar, istighfar dan zikir. InsyaAllah ini di antara tip besar kita akan dapat apa? Dapat pahala, dapat ketenangan di dunia dan keamanan di akhirat insya-Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan nama-Mu yang Maha Indah, dengan sifat-Mu yang Maha Tinggi, gerakkanlah lidah kami dengan sentiasa berzikir kepada-Mu ya Allah, dan cerahkanlah hati kami dengan sifat syukur, sabar, banyak beristighfar dan sentiasa mengingati Allah Azza wa Jalla. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan kehidupan dengan pengakhiran yang baik, dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.